kembali lagi di channel Miss Ceris. Kali ini Miss kembali lagi menyapakan semua, tepatnya dengan sesi berita para aktor dan juga aktris Cina. Tepatnya guys, kali ini Miss mau memberikan informasi dari Suta Sabak atau Bi dan juga Wan Peng yang merupakan pasangan hits dari drama populer yaitu My Girlfriend is an Alien. Jadi guys, ternyata keduanya baru-baru ini tengah mempersiapkan drama terbaru masing-masing, yang mana drama tersebut akan segera tayang. Meskipun tak dapat dipungkiri kalau season kedua dari drama populer My Girlfriend is an Alien masih sangat diharapkan oleh para penonton setia drama ini, tetapi mungkin saja kehadiran mereka dalam drama terbaru yang akan mereka bintangi tersebut dapat sedikit mengurangi rasa rindu fans terhadap pasangan ini. Sembari kita sebagai para fans berat drama ini menunggu serta berdoa supaya tim produksi drama ini segera mendengarkan keinginan kita untuk season kedua dari drama ini. Tetapi sebelum hal itu terjadi, tidak ada salahnya jika kita menaruh perhatian serta antusiasme kita terhadap drama baru mereka masing-masing. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam pembahasan terkait drama baru mereka. Check it out! Nah guys, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas terkait drama terbaru yang dibintangi oleh si alien cantik, siapa lagi kalau bukan aktris cantik Wan Peng. Ternyata guys, saat ini dia pun tengah melakukan syuting drama terbaru yang berjudul Love Like White Jade. Apalagi drama terbaru yang berjudul Love Like White Jade ini merupakan drama sejarah atau drama kerajaan serta kolosal pertama yang dibintangi oleh Wan Peng. Apalagi sebelum drama ini ia selalu membintangi sebuah drama yang bertema tentang kehidupan modern. Jadi sudah tentu drama kerajaan pertama yang dibintanginya ini sangat membuatnya antusias serta excited. Memang benar belum banyak informasi yang beredar terkait tentang drama Love Like White Jade ini. Tetapi beberapa informasi yang tersebar terkait drama ini yaitu nantinya drama ini akan bergenre historical serta romance. Dengan total 24 episode penayangan serta 45 menit durasi di setiap episode penayangannya. Nantinya dalam drama ini, aktris cantik Wan Peng akan merankan karakter utama wanitanya yang bernama Sui Wuxia. Sedangkan aktor tampan yaitu Gele Zhang akan berperan sebagai karakter utama prianya yang bernama Jiang Baiyui. Fakta lainnya guys terkait drama ini yang mana membuat para fans sangat excited menantikan drama ini yaitu karena dalam drama Love Like White Jade ini, Wan Peng pun kembali dipertemukan dengan aktor tampan Gele Zhang. Nah Miss Lopa, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait drama baru yang akan dibintangi oleh si tampan Suta Sabak atau juga kerap kali dipanggil dengan nama sapaan Bi. Ia pun akan segera membintangi drama Thailand terbaru yang berjudul Pai Sin Chua yang kabarnya akan mulai tayang pada tanggal 8 Juli ini. Bahkan guys, tim produksi drama tersebut pun juga telah mengeluarkan trailer pertama terkait drama terbaru ini. Yang mana nanti ya drama Pai Sin Chua ini merupakan sebuah drama yang bergenre family serta romance. Sehingga drama ini tak hanya fokus pada kisah percintaan di antara para pemerannya saja, tetapi juga dilengkapi dengan kisah-kisah family serta hubungan kekeluargaan yang kuat. Tetapi untuk jumlah episode drama Pai Sin Chua ini belum ada informasi resmi yang beredar. Hanya saja informasi yang telah beredar yaitu drama Pai Sin Chua ini akan tayang setiap hari Rabu serta Kamis di saluran GMM25. Jika kalian mengikuti akun Instagram pribadi dari Suta Sabak, tentunya kalian akan melihat trailer yang ia bagikan dalam feed Instagramnya terkait drama terbarunya ini. Ia pun berharap kalau para fans akan menyukai dramanya ini. Ya Miss Lopa, itu tadi sedikit informasi dari Miss Ceriwis yang dapat Miss berikan untuk kalian semua terkait drama terbaru yang dibintangi oleh Suta Sabak dan juga ada drama terbaru yang dibintangi oleh Wan Peng. Dikarenakan memang pada faktanya drama-drama ini belum mulai resmi penayangannya sehingga sangat sulit untuk memberikan informasi lebih terkait drama ini. Tetapi tentu saja para fans dari Wan Peng serta Suta Sabak atau Bi sangat excited untuk menantikan mereka dalam drama terbaru. Keduanya pun juga ikut berharap kalau para fans akan menyukai serta menantikan drama terbaru mereka masing-masing. Yap, dia terima kasih banyak ya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari Miss Ceriwis. Jangan lupa ya bagi kalian like video ini, komen serta subscribe channel ini. Bye bye.